ada UMP bersepeda yang dihadiri seluruh komunitas di banyak tempat di Banyumas dan sekitarnya. Ini dalam rangka milad atau ulang tahun UMP yang ke-57. Ini juga menandai bahwa insya Allah COVID mulai melandai, meskipun olahraga ini tetap dilakukan dengan tetap ada protokol yang kita berbahagia saat ini bersama para pesepeda untuk pola hidup sehat sambil memperingati ulang tahun UMP yang ke-57. Rute kita coba eksplor Purwokerto. Kita ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan internasional bahwa Purwokerto itu menarik. Ada destinasi yang bagus, ada Menara Pandang, Menara Trate yang akan kita lihat ke sana, ada jalur-jalur yang nyaman yang nanti akan kita lalui. Tidak. Kita itu bersepeda itu untuk kesehatan, silaturahmi, menyenangkan, dan mempromosikan wisata Purwokerto. Banyak yang datang. Peserta terdaftar 1.500, tapi tampaknya masih banyak yang pada datang ke sini. Ini kan yang dipilih komunitas sepeda apa, Pak? Gimana? Dalam rangka milad itu yang dipilih untuk acara sepeda. Iya. Yang lain kenapa? Iya. Sepeda itu banyak yang suka. Dan nanti makan banyak. Hari ini di belakang. Aja kelalen follow dan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.